Oke, halo semuanya. Malam ini 13 November 2021 bakalan ada gala premier di Jogja spesial untuk film Lost Man Bu Broto. Seperti apa keseruannya? Ikut nangis nggak tadi nontonnya? Sempat ikut terharu, nangis nggak terharu? Merasakan jalan cerita. Seru bawa nanti. Kita minta spesial dari masing-masing produser, sutradara, juga para pemain. Pak Andi, setelah kemarin gala premier di Jakarta disambut begitu meriah dan juga hangat, di Yogyakarta luar biasa juga hari ini. Silakan Pak Andi beriman. Yang di Jakarta luar biasa sambutannya. Ya. Yang di Jogja pecah. Wow, Yogyakarta. Lebih ramai lagi yang di Jogja. Yes. So film ini kita buat untuk teman-teman yang di Jogja. Moga-moga bisa menikmati. Seperti kata partner saya, yep. Kalau bagus tolong diceritakan ke teman-temannya.
Kalau nggak bagus bilang ke saya. Oke, terima kasih. Siapa Andi Budiman, terima kasih. Para Bekori, tadi juga sudah ditonton langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X10. Sekarang sambutan teman-teman Jogja juga luar biasa. Silakan sambutannya Pak Robert Kroni. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir malam hari ini. Seperti tadi Pak Andi bilang, kita syuting filmnya di Jogja. Dan memang ceritanya sangat dekat dengan orang-orang di Jogja. Jadi semoga ini nyampe lah di hati orang-orang Jogja. Dan kita sangat berterima kasih karena selama kita syuting juga diterima dengan baik gitu ya. Dan kita berharap film ini juga bisa jadi salah satu pembangkit film Indonesia lah di era masih pandemi ini sih. Jadi saya harap teman-teman di Jogja suka dan nonton filmnya di bioskop dan meramaikan di box office nanti. Hari tanggal 18 tadi ramaikan lagi. Mulai 18 November di bioskop seluruh Indonesia. Siap, terima kasih Pak, terima kasih Pak Robert Kennedy, terima kasih. Kita ngobrol sama program dari sutradara, ada Mas Iva dan juga Mas Edi di sini. Oke, silakan Mas Iva, Iswansyah, ini Yogyakarta. Sebagai tuan rumah juga Mas Iva, silakan sambutannya sangat luar biasa. Ya oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, senang banget ya. Ini film yang kita syuting di Jogja dengan cerita keluarga Jogja yang nanti akan ditonton se-Indonesia gitu. Tentu saja ini spesial karena mungkin juga yang teman-teman tahu kemarin kita sempat susah menonton film di bioskop. Dan akhir tahun ini benar-benar kebangkitan untuk film Indonesia. Nanti akan ada film berurutan sampai tahun depan yang bagus-bagus. Jadi senang banget bahwa mudah-mudahan kebangkitan film Indonesia ini dimulai dari film Lost Man yang bersetting di Jogja gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ajak semua penonton di Jogja untuk kembali ke bioskop tetap taat protokol gitu, karena mudah-mudahan kita akan terus selamanya bisa nonton film di bioskop. Terima kasih. Terima kasih Mas Iva Iswansyah. Mas Edi, silakan Mas Edi. Kami membawa keluarga ke sini sangat luar biasa. Jogja pasti tempatnya ya. Silakan Mas. Selamat malam semuanya. Selamat penonton aja. Halo, selamat malam semuanya. Senang banget bisa kembali ke bioskop dan bersama Losman Gubroto. Saya kaget sendiri, jadinya bagus banget sih menurut saya gitu. Buka ngalem awake dhewe ngono. Tapi memang bagus banget dan saya kaget. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkolaborasi untuk bikin Losman Gubroto bisa sebagus ini, dan tentu saja semoga ini menjadi apa ya, awal yang bagus untuk, seperti yang Iva bilang, awal yang bagus untuk kebangkitan industri film di Indonesia. Dan rasanya kalau Pak Broto dan Bu Broto belum menyapa warga Jogja. Sugeng dawuh. Piye kabar ya, Pi? Saya ke Jogja ini pulang kampung. Karena sebagian jiwa saya ini Jogja. Sebagian lagi Klaten. Yang jelas Lost Man ini ya Jogja, karena sebagian besar dari pemain kita ini pemain Jogja, sutradaranya Jogja, asradanya Jogja, produsernya katanya ada darah Jogja, semua Jogja. Jadi Lost Man ini adalah kebanggaan Jogja. Tepuk tangan dong. Istimewa Jogja. Istimewa Jogja. Istimewa. Mantap. Yes. Terima kasih, tapi sayup-sayup terdengar di belakang saya minta Mas Atmo itu mau speak juga sama kamu banyak. Banyak. Ini bukan Solo. Oh ya, maaf. Ini Jogja. Jogja. Oke. Okay. Ini kawasannya Jogja. Ini di sini kan saya lihat kan semuanya remaja-remaja semua nih. Iya. Pokoknya kalau kalian nanti habis nonton film Lost Man Gubroto, ceritakan kepada orang tua kalian. Pasti ngeh, oh film Lost Man. Saatnya sekarang seorang anak ajak orang tuanya ke bioskop. Oke? Okay? Betul. Karena ini film sangat legendaris. Legend. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Suun ya. Sama-sama Mas. Ayo Mas. Nanti jangan lupa ya. Ya. Tom, silakan. Tommy dong. Tommy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tommy Baramba. Di sini berperan sebagai Yudhistira. Kebetulan di sini ada yang request nama Instagram Mas Tommy. Iya. Kebetulan saya ini
saya ini made in Jogja. Jadi saya emang orang asli Jogja. Bersama staff-staff, Mas Yuki, saya benar-benar asli Jogja, saya tinggal di Jogja. Saya sangat bangga bisa berperan di Lost Man ini, dan semoga film ini bisa menggambarkan ke kita semua. Terus yang bilang di sama Mas Atmo ini benar, sekarang adalah masanya dimana kita mengajak orang tua kita ke bioskop, karena ya kenapa enggak gitu loh. Film-film juga banyak yang bagus dan sangat mendidik lah saya bilang. Jadi semoga Lost Man ini bisa disambut dengan baik. Ajak teman-temannya semuanya, keluarga, saudara, pacar, mantan, siapapun itu diajak. Semoga senang dan semoga menjadi yang terbaik lah buat Lost Man dan yang pasti box office. Amin. Dadah.